Pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi mengenai kurangi penumpukan sampah. Yayasan Wings Peduli luncurkan kampanye Pilah Dari Sekarang. Iya, Gema, hal ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilihan sampah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Yayasan Wings Peduli meluncurkan kampanye Pilah Dari Sekarang, sebuah gerakan lingkungan yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan kategorinya. Peluncuran kampanye ini dilakukan di lapangan Upakarti, Kabupaten Bandung pada 12 Maret 2023. Melalui kampanye ini, Yayasan Wings Peduli ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari lingkup keluarga sebagai langkah awal pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kami mengunjungi ribuan ibu-ibu yang sedang berkegiatan di lapangan Upakarti, Soreang, Bandung, di mana kami memberikan edukasi kepada mereka mengenai pemilahan sampah. Mulai dari pentingnya memilah sampah, kategori pemilahan sampah, hingga kemana mereka bisa menyetorkan sampah-sampah terpilah. Setelah itu kami berikan pengalaman menarik berupa game interaktif supaya warga-warga ini bisa menerapkan apa yang sudah kami edukasikan. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kami lanjutkan di sepanjang tahun dengan memodifikasi format-format kegiatannya supaya pesan dari Pilah Dari Sekarang ini bisa diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Kampanye Pilah Dari Sekarang terdiri dari dua elemen penting. Pertama adalah edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan interaktif, serta kedua adalah kolaborasi, di mana Yayasan Wings Peduli bersinergi dengan berbagai pihak untuk dapat menjangkau berbagai elemen masyarakat. Menurut survei dari salah satu lembaga research independen di tahun 2019, baru 50,8% masyarakat Indonesia melakukan pemilahan sampah. Kategorinya pun masih terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik, serta sampah kering dan basah. Kategori ini belum cukup, di mana sampah non-organik masih perlu dipilah berdasarkan bahannya, seperti plastik, logam, dan kertas, agar tidak tercampur dan menumpuk sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Melalui kampanye Pilah Dari Sekarang, Yayasan Wings Peduli ingin terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi pentingnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah serta cara menerapkannya dari level individu dan keluarga di rumah untuk meningkatkan kesadaran memilah sampah. Inisiatif ini merupakan program Yayasan Wings Peduli untuk pilar lingkungan yang sejalan dengan filosofi grup kami, yaitu The Good Things in Life Should Be Accessible for All. Kegiatan mengedukasi masyarakat secara langsung melalui berbagai format interaktif ini rencananya akan terus digulirkan sepanjang tahun. Saya tadinya mungkin karena niatnya jalan-jalan, tapi sesudah pas datang ke sini, dikasih tahu, dikasih edukasi masalah memilah sampah yang benar. Jadi tahu antara anorganik sama organik, jadi bisa memisah-misahkan sampah, mana yang buat dibuang, mana yang bisa didaur ulang, gitu ya. Melalui kampanye ini, Yayasan Wings Peduli akan terus konsisten melakukan berbagai aksi pengurangan sampah di lingkungan hidup masyarakat lewat beragam kolaborasi strategis.